pick up the shoes, yeah? And then give brief explanation, yeah? And then someone will take care of your shoes. Yeah. Oh yeah. Okay. Yeah. Vale, a muchacho, vamos. Thank you.
Ada mungkin 17 tahun lagi. Kan Pak, ini tim keberapa yang kesini, terus dari pengurus masjid apa saja yang disampaikan terkait kunjungan ini pada dekat tadi Pak? Jadi kemarin apa ini nanti? Secara official baru kunjungan pertama. Mungkin ada yang datang ke sini juga, tapi ini cara pribadi-pribadi yang mau balik-balik itu. Terus ini baru kita dikasih tahu tadi pagi, katanya seluruh tim dari timnas U17 Ekuador mau berkunjung masjid kayak gitu. Saya juga tanya tadi, kenapa berkunjung ke masjid? Saya tadi kan juga tanya. Mereka yang minta itu timnya, yang minta pemainnya. Setelah melihat di Google, kok ini ada tempat menarik gitu yang berbeda dengan mereka. Terus katanya kok wano gitu. Meriah gitu, terus pengunjungnya banyak, terus akhirnya mereka tertarik ke sini, terus kontak, terus akhirnya ya kita. Mereka tidak mau dijamu. Tidak mau dijamu. Soalnya kita mau menjamu, mungkin karena tim kan nggak boleh makan, nggak boleh anu sembarangan. Mereka berkunjung tadi kita kenalkan tentang Islam. Kebanyakan kan anu non-Muslim, jadi minta dikenalkan Muslim budaya, kita kenalkan bagaimana Islam, bagaimana visi masjid ini saya kenalkan. Terus tadi tertarik, terus kita anukan sampai wudu, sampai tempat sholat. Terus kita jelaskan tentang apa yang dilakukan di masjid, terus bagaimana seandainya non. Mereka juga tanya, kalau non muslim gimana? Oh bisa, tapi tidak boleh sholat, tidak boleh beribadah di sini. Tapi hanya berkunjung, visit itu boleh. Yang tertarik itu. Iya. Tasbih ini apa gitu, nah, tasbih kayak gitu. Terus kita kan punya tasbih banyak. Tiap hari kan kita dapat tasbih dari jamaah itu, mereka memang sengaja ya, jamaah meninggalkan di situ. Banyak sebagian silakan ambil. Seneng tadi. Antusias tadi. Ya dari saya lewat tasbih itu mereka kenal Islam. Udah lagi teman-teman.